Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, di malam takbir ini biasa ya, kita kalau malam tuh walaupun di rumah belum beresan, tapi kita selalu jalan, ya, maksudnya kita keluar rumah, kita biasanya mesti ke rumah Mbok E, ke rumah Mak We gitu. Nah kita ben mama juga seneng kalau pas malam takbir tuh anaknya pada kumpul juga. Nah ini sebenarnya di rumahku itu belum beres, saya juga belum, maksudnya belum siap-siap yang di rumah. Nah, ini jajanan tapi sudah saya wadahin tapi belum selesai ya teman-teman. Nah ini masih di sini, masih saya tutupin ya, itu sebagian sudah saya wadahin. Nah ini kita mau ke rumah Mak, ke rumah Mbok E dulu. Nah teman-teman, ini rumahku juga belum saya sapu, belum saya pel juga ya, ini nanti aja malam-malaman. Oke, nah ini kita mau jalan-jalan dulu. Biasanya kita setiap malam takbir itu selalu seperti itu ya, tapi sekarang ini nggak ada takbir keliling, jadi kita cuma pada takbiran di rumah ya, pada takbiran di musola. Ini Awi sama bapaknya nunggu di depan. Nah ini saya ninggal godok apa? Nah ini kita mau berangkat ya. Nyoba. Oke, kita nyampe rumah Mbok E. Nah, ini kita lagi di rumah Mbok E ya, teman-teman. Ini ya, di sini pada kumpul cuma sama Bude sama Mbok E. Ini biasanya Mbok E anak-anak yang di Tangerang semua pulang ya. Nah, ini udah dua kali lebaran ini anaknya nggak pulang. Tapi masih sangat terhibur karena Bude Yanti juga pulang ya. Udah pulang tahun kemarin cuma sendiri ya, Mbok ya. Iya, tahun kemarin itu semua pulang, jadi sekarang gimana sepi. Permennya nggak dibawa, Dek? Enggak. Nah, ini kita udah dari tadi ke sini ya. Nah, ini saya karena nggak bikin tape, Mama itu senang banget tape, saya pesen ya. Pesen depan Mbok E situ kan dia bikin. Nah, jadi saya pesen ini, pesen 150 biji bungkus. Ya wes enak aku tak kanu, Mbok. Ya. Ngeterne iki dhisik, Mbok. Yo natos-natos lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mubeng dhisik ngene Mbak Siti. Iya. Engko main dhewe main sama. Kalese, Mbok. Ya. Kada Mbok E. Ini mau ke rumah Mbak Iti, ke rumah Mak We, nganterin tape, karena ini Mbak Iti juga pesen, Mak We juga pesen ya. Nah, ini kita ke rumah Mbak Iti, nganterin apa tapenya dulu ya. Saya mau lihat kegiatannya Mbak Iti. Halo guys. Halo. Assalamualaikum.
Nganti dan turu Yuna ngetenet ngantape biyo mbak cek ngapa ya Allah jantenan ini kayak bumbu apa? Bumbuan rendang nanti orang nge-vlog rapuh lah aku tak tandangin kayak nganu aku nge- aku tak tinggal gelanggang lah ngapa aku gak mau takbir seneng dolan sama melaku-melaku wae biasa aja di rumah ini aku nganu yo dolan ini mbok ini mama ngono tape oh iya cukup nadah lagi piye iki mbak iki nggih bumbu ndine mama lek iki tapene wis penak dijeplokno to heeh iya iki laose tak iris cilik-cilik wedine kok nek gedhe ndarani iwak iki arep nggo bumbu sapi to heeh daging sapi lek mbok presto yen ndang mateng tak lupi sedilit kurban wong lanang sak wingi ngantuk so lah iya oh lah wis ndek kanel barang penak heeh kanel iki bakso ne. Yo. Yo nek aku buka. Rumah juga sisa. Sing ning kon ngesor. Yo. Harus tak adai. Selalu pecel bumbu pecel kayak emu nabe goreng. Iki ambune wangi men ki iwak wedhus sapimu apa? Kuwi lho bakso. Bakso. Duh kok koyo enak. Oh, sego. Siapa? Ora ya ya. Segone ambune wangine. Apa lu sembuh tawan-tawan kayak gini? Kalau tadi goreng gue lagah, warak aku bar mak mak udah oke loh sesok nih betul wis ikar ya Allah diunang gantung di tulanan ini nengen dihilang untung balik ngeterkin mama ya wis ngerasain dewe mah wis ngerasain dewe tuku gue sayang di saat ini argawe ora ya Allah argawe ya Allah ngertek temen tombol pengen orang yang tadi mah enggak lah wis besok nih besok nih ngelancar ini ya. Ya. Yuk pulang yuk. Arep muni mak wek ngeterke kae. Eh, Dek. Pak Dede Mbak Yuna. Mbak Iti siap-siap mau masak buat besok. Nah, ini kita mau ke rumah mak wek nganterin ini juga. Yuk. Yo. Bapak, iya, Pak. Nah, ini kita dari rumah Mak Wek mau dari rumah Mbak Iti mau ke rumah Mak Wek ya. Ini Alwi sampai sini malah tidur ya. Nek Toni kok enggak traweh? Enggak nganu. Enggak takbir. Males. Males, males nek keliling kok ya. Biasanya nek takbir keliling iki ora. Ya, Bapak balik pitik. Balik pitik. Lah wis ndek sapi sing ndek pitik. Heh, aleh ngono tulisan bapak iki. Oh iya gedine pitike. Enggak sih, tak cepet-cepet kelambi kudung. Bapak, mbak titik titik. Kayak tape nih, gelik wadah. Lagi. Tiba tak benar nih, tak rampung nih pak. Enggak. Enggak kok sih ngarepa lo kayak oh ngarep rung dirampungnya ya? Wah, yurung. Ben dirampung sisan bapak, aku tak benar kayak ngarep. Gue main sisan bapak ngomong. Hehehe. Semua neng anak itu teka kan ngerampungnya mbak titik malah. Ini saya mau cek selajin. Oke, selajin.
bumbunya apa dulu? Eh? Wah, jajannya sih soalnya. Enggak ada dihitung ya. Nah, sing boros sih biasanya kasih lili bunga loh nih. Sundu ini buat orang di rumah. Woi, sarang Andre. Kalau nih tengah ya. Anu, bak apa? Ipan barang. Jadi kita kita ngomong kan buat sing anu. Kita ngacur. Oh lah, ya aku nak Aku tutup kan bos kesalahan ini. Bawang atau atas menggunakan lampu banget. Siapa lagi? Sebulan baik dikai tapi buh biji guys nggawe. Baik. Tengah. Wih, kena kau apa aja? Ibu banyak yang kecil. Ada kerupuk kayak kerupuk bunder-bunder ini kan. Kerupuk ewang biyen. Kerupuk ewang marung biyen. Kayak mamak rowen. Ya jangan ngono ngene ya. Wis mang. Kapan? Apa enggak ya ngono. Nah teman-teman, ini udah noto selesai ya, apa jajanan 5 UE wis ditoto rapi. Nah ini tahun ini enggak begitu banyak ya apanya natanya jajan. Biasanya mama itu kalau lebaran itu di situ juga banyak ya. Soalnya ini tahun ini juga udah juga enggak patek rame. Jadi cuma ini jajannya, tapi di dalam juga masih nanti buat jok ya. Ki mama isih ndelok video ini salembrot. Salembrot betul. Iya, jan. Rasake bote tenan saiki. Nah, teman-teman, ini malam ini mamak mau masak ayam. Karo rencana. Rencana oh saiki gedhe ya, Mak ya. Heeh. Jan ayam satu ya sak baskom. Dan rencananya mamak besok pagi mau nyayur lombok. Roban mana rek? Nyoto bapak tadi. Nyoto bapak terus itu sadurunge nyayur lombok kayak iki tak bencane klopo. Besok garek masak. Kayak kita tinggal balik, aku harus resik rumah hendi. Matur nuwun banget. Nek kesel kayak leren turu wae lho, Mak. Ya wis kayak tak. Wis, mun ae. Uga halwi. Dek, bangun, Dek. Bapak Eva kamu yuk turu. Ayo, balik yuk. Jam 10 lho. Kayak ganti resik-resik omah arep ana. Eh, turu. Wis, sesuk rene neh. Kaget tadi. Ayo gendong balik. Mama gawe ini sih oke rumah.
Nah teman-teman, ini saya sudah di rumah ya, dan saya juga udah beres-beres dan juga saya sekarang masih mau masak ya teman-teman, mau masak buat besok karena saya mau ungkep ayam, jadi agak lama, jadi saya masak malam ya, dan sambil saya beres-beres rumah dan nata-nata jajan ya. Nah teman-teman, ini saya sudah siap-siapkan ya, saya mau ungkep ayam. Nah ini mau saya ungkep aja, nggak saya kasih santan ya. Ini tadi udah saya beretin dari sore ya. Dan ini saya udah mempersiapkan bumbu-bumbunya. Nanti mau saya ungkep nggak pakai cabai dulu, nanti cabainya terakhir aja ya. Ini bumbu-bumbunya lengkap. Nah dan ini teman-teman, saya tadi pagi tuh beli lulang ya. Dan ini saya rebus sampai lama banget ya, sampai saya tinggal jalan-jalan sampai pulang. Nah ini udah empuk. Nah ini saya rendem ya, bisa dimasak kapan-kapan. Nah dan juga di sini saya punya bakso teman-teman. Nah ini baksonya nggak bulat-bulat cantik ya, cuma biasa seperti ini karena saya cepet-cepet banget. Ini tadi sore ya saya ngerebusnya. Nah dan ini jajanan saya belum selesai ngadain, ini masih saya tutup-tutupin. Nanti aja ini ngerjainnya, saya mau masak dulu ya, karena masak ayam, ngungkep ayam tuh lama banget. Oke, jadi saya mau ngulek bumbunya dulu, habis ini mau saya ungkep ya, saya sambil beres-beres rumah. Nah teman-teman, ini sekarang saya masaknya di belakang ya, karena ngungkep ayam ini lama banget, jadi saya masak di tungku ya. Saya goreng cabenya dulu karena nanti cabenya mau tak taruh terakhir ya. Nah ini bumbunya tak ulek. Nah ini udah tak ungkep ya teman-teman. Ini benang tak tinggal di depan, mau tak tutupin ya. Tinggal apa? Ungkep sensowi benangku karena ini ayamnya udah tua. Tak sambil di dalam ya. Nah teman-teman, ini jajannya wis tak wadahi semua. Ini tinggal nata di depan, tapi saya mau beresin depan dulu ya. Nah, ini masih sisa. Si Alwi tidur di sini. Oke, dan sekarang saya mau beres-beres ini ya, mau tak sapu, tak pel. Nah, oke teman-teman, ini ungkep ayamku wis mateng ya. Ini tapi saya belum beresan, masih mau lap-lap dapur. Ini mau tak tata di luar ya, karena di luar udah saya tata. Nah, ini yang buat Alwi ya. Ini baksonya nanti kalau dingin mau tak taruh kulkas. Oke, dan di sini masih berantakan banget, belum saya tata. Nah, ini belum ditata juga. Si Alwi tidur. Luim punya tipe bi. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah selesai nata. Pak, iki jigono ya Pak, ini Pak. Ini udah selesai nata ya. Ini jajanku seperti ini ya teman-teman. Ya, cuma seperti ini aja. Ini dalam masih belum selesai beres-beres. Nah teman-teman, ini saya tinggal ngepel aja ya, tinggal ngepel dalam sama dapur aja. Nah ini depan udah selesai. Nah jadi udah matang juga sayurnya, udah matang juga lauknya. Jadi besok pagi tinggal masak nasi dan sholat id ya teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.